Analisa Euro USD tanggal 15 Maret tahun 2022, tren pergerakan Euro USD sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan Euro USD jika terus bertahan di atas area 1.09700 karena ada potensi Euro USD bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 1.10002. Sebaliknya waspadai jika Euro USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.09552. Karena ada potensi Euro USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.09250. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.